Assalamualaikum, selamat sore buat kalian semua. Seperti biasa kali ini gue mau kulineran lagi di Cikarang. Dan kulineran gue kali ini gue mau nurutin permintaan atau request dari kalian. Kalian termasuk yang satu ini. Namanya Ruli Nicholas. Dan untuk requestnya itu gue disuruh review mie ayam Petronas. Dan kali ini gue udah ada di mie ayam Petronas. Oh ya guys, untuk lokasinya itu ada di Jalan Raya Pasir Gombong. Lebih tepatnya itu di depan bekas pom bensin Petronas. Tapi untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung cek di Google Maps. Oke, nggak usah lama-lama. Daripada kalian penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Let's go! Nggak lembek sama sekali. Baru cuma sedikit lagi, enak banget. Guys, aku mau kasih lihat dagingnya. Daging ayamnya gede banget. Ini yakin enak banget ya. Ayo. Ada lagi yang gede. Permisi. Permisi, Mbak. Selamat sore, Mas. Mas, abang ini manggilnya? Iya, Mbak. Mas aja. Oh, udah Mas aja. Orang Jawa ya, jadi Mas. Mas. Mas, di sini tuh sehari bisa habis berapa porsi sih? Kok banyak banget gini? Nih, kalau siang malam itu habis 500 kali. 500 porsi sehari? Iya. Emang di sini tuh 24 jam ya? 24 jam, tapi sip-sipan. Oh, sip-sipan. Berarti di sini tuh 24 jam, guys. Jadi buat kalian yang mau pagi, mau siang, mau sore, kalian bisa ke sini sampai tengah malam pun bisa kalian makan di mie ayam Petronas ini. Ngomong-ngomong, di sini udah ada di online nggak sih? Di Grab atau di GoFood itu? Belum kalau. Oh, belum. Jadi kalau misalkan buat kalian juga yang mau, kalian harus ke sini karena belum ada di Grab ataupun di GoFood. Di sini berarti karena bukanya 24 jam, berarti aku nggak nanya bukanya jam berapa ya. Oke deh, Mas. Kalau gitu, kalau di sini tuh udah berapa lama sih bukanya? Apanya? Bukanya. Dari awal gitu? Dari awalnya. Udah lama, Mbak. Udah lama? Iya. Wow, ini udah jadi mie ayam legend, guys. Karena di sini tuh terkenal enak, jadi banyak banget langgan-langgannya. Oke deh, Mas. Itu aja. Berarti aku pesen mie ayam Petronasnya. Yang paling spesial tapi nggak pakai topping daun bawang ya. Oh iya. Makasih. Iya, Mbak. Ditunggu. Selain mie ayam, di sini juga ada gorengan, ada rujak, ada es jeruk, ada sop buah, guys. Jadi selain menikmati mie ayam, di sini juga kalian bisa menikmati rujak ulek dan gorengan. Oh ya guys, ngomong-ngomong rujak ulek, di sini rujak uleknya udah legend banget. Jualan di situ udah sekitar 24 tahun. Wow, dan ini rasanya dijamin mantap deh. Finally guys, akhirnya pesenan mie ayam Petronas aku udah sampai nih. Kalian bisa lihat ini ayamnya, tuh lihat, enak banget ya. Dan ini ada mie-nya seperti biasa tuh. Oh, ternyata si sayurnya itu ada di bawah, guys. Kita lihat. Wow.
Pasti kalian udah gak sabar kan, pengen tahu rasanya kayak gimana. Sabar, kita kasih saus dulu. Up. Ini nih guys, perjuangan ngedek saus aku. Susah banget. Oke, udah. Kita langsung aduk-aduk, kita kucek-kucek kayak nyuci gitu loh. Biar lebih endol kan kalau rata. Oke, aku langsung cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim guys. Kita langsung cobain nih. Panas. Ayamnya guys. Guys, rasanya enak. Enak banget. Enak banget. Nggak bohong. Sayurnya guys. Sayurnya itu fresh banget. Tapi aku lebih suka mie-nya itu gurih banget. Dari bumbu si ayamnya itu benar-benar kerasa gurihnya. Dan ayamnya gede banget kok. Gede banget, nggak bohong. Dan ini enak banget. Guys, pokoknya kalian wajib banget sih cobain mie ayam Petronas ini. Karena mie ayam ini tuh emang udah legend banget. Dan rasanya juga ini jangan diragukan lagi. Ini benar-benar enak. Ayamnya juga banyak. Terutama si mie-nya itu enak banget, serius nggak bohong. Karena kalian wajib cobain. Daripada kalian ngiler. Lihatin aku makan. Langsung aja datang ke mie ayam Petronas ini. Dan langsung cobain mie seenak ini guys. Tuh. Dan itu mie-nya tuh gak lembek sama sekali. Lalu tinggal sedikit lagi, ini enak banget. Guys, aku mau kasih lihat dagingnya, daging ayamnya gede banget. Ini yakin enak banget ya. Ayo. Ada lagi yang gede. Enak banget. Guys, tinggal penghabisan, kita pakai sendok. Pokoknya harus sampai habis, jangan sampai ada sisa sedikit pun. Enak banget. Nggak bohong. Benar-benar ludes, des, raib ini mie masuk ke perut aku ini, enak banget, mantap banget. Jangan lupa beli. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too.